Halo Baraya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Kaisani Channel dan masih tentang perkembangan dan kesiapan Tol Cisumdawu menyambut arus mudik Lebaran 2023. Kali ini saya berada di Seksi 5A, tepatnya di daerah Cibereuyeuh dan berbatasan dengan Sukamulya Chongyang. Untuk wilayah Cibereuyeuh terlihat main road siap untuk digunakan. Sementara untuk daerah Sukamulya sendiri masih terdapat finishing pengerjaan di beberapa titik. Baraya, Tol Cisumdawu Seksi 456 ini akan mulai difungsionalkan secara sementara pada tanggal 15 April 2023 dengan satu jalur dari arah Bandung menuju Cipali Majalengka. Perlu Baraya ketahui, pengoperasian Seksi 456 ini akan dimulai pada jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Jadi diingatkan terus untuk para pemudik agar paham dan tetap tahu betul jam operasinya. Oke Baraya, simak terus videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.